Okey, selalu masalah yang pertama bila korang baru beli motor Honda RS ni, korang keluar dari kedai bawa balik, yang pertama sampai traffic light mesti korang rasa dia susah nak free. Susah nak freekan dia. Okey, dia punya masalah kalau korang kena macam itu. Aku tak cakap semua Honda RS macam itu, tapi kebanyakannya macam itu. Dia punya gear nak free memang susah sikit. Korang hanya perlu panjangkan clutch dia. Maksud dia dekat sini, kabel clutch ni yang hala ke enjin ni. Korang tengok sini ada skru. Korang hanya adjust bagi panjang. Maksud dia skru ni korang pusing ketatkan ke bawah, bukan ke atas ya. Kalau ke atas nanti korang punya dekat lever clutch tu, dekat atas tu, lever tu dia akan makin pendek, lagi susah nak free. Okey, sekarang ni korang panjangkan dia. Push. Okay, ni spanner 10. Ni. Korang pakai spanner 12, pusing ke sana, ketatkan dia. Kalau korang ketatkan dia akan makin panjang. Tu. Tu, nanti clutch tu akan makin ke depan lever clutch dia. Nanti senang lah. Okey, kalau korang tak nak buat macam tu, macam aku ni, aku dah panjangkan dia. Sebab tu kalau korang tengok dekat sini tak ada balance, balance tak ada. Sebab aku dah panjangkan dia awal-awal masa beli dulu. Okey, kalau korang tak nak panjangkan, korang beli lever brake dengan clutch macam aku ni, manual dia. Dia ada adjust manual dekat sini. Okey, ini lever clutch. Okey, aku punya clutch sekarang hard sini. Ni korang tengok hard sini. Tarik panjang panjang. Sebab aku kat sini boleh adjust. Kalau aku nak pendekkan dia, aku pergi, dia ada 5-6 level kat sini. Ada volume macam tu. 1 2 3 4 5 6. Okey, boleh adjust. Okey, aku turunkan satu. Dia akan jadi pendek. Hard sini je. Sini tarik. Sini tarik. Pendek. Kalau aku nak fullkan dia, pergi terus 6 ke. Okey. Ni hard sini. Dia jadi panjang. Okey, itu untuk mengatasi kalau korang tak nak adjust kabel bawah tadi tu. Korang beli lever macam ni. Lever jenis ada adjust di sini. Ni. Macam aku sekarang, aku bawah dah adjust. Aku pakai 4 atau 3 dah okey. Tak ada masalah nak freekan dia. Kadang-kadang tu ada juga. Lagi-lagi kalau motor baru, sebab motor baru dia punya barang fit lagi kan. Okey. Masalah yang kedua. Okey, dekat korang, masalah yang kedua. Lampu belakang ni. Aku tak tahu Honda RS yang terbaru sekarang ni, yang paling latest, dia dah update ke belum pasal lampu ni. Kalau korang tengok lampu aku dengan Concord ni rapat kan. Kalau beli, kalau masa mula-mula bawa balik dari kedai, dia ni renggang. Concord ni dengan lampu mesti renggang. Bila kita langgar jalan yang tak rata, dia akan berlaga. Lampu dengan Concord berlaga, dia akan ada bunyi macam ni. Ketok, 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 ketok. Kalau aku dulu ingat bunyi seat tau. Seat berlaga, rupanya lampu ni. Dia akan bunyi ketok, ketok, ketok. Sekarang, kalau nak bagi rapat macam aku, okay, korang buka seat. Okey, dekat sini ada dua skru tau. Satu dekat sini, ada lagi satu. So korang buka skru asal dia dekat sini. Korang masukkan skru panjang dari bawah hala ke atas. Lepas tu korang ikat nut 10. Ni skru dia. Tak berapa nampak sebab hari pun dah petang. Hujan pula tu. Hujan guys. Hujan ni. Hujan, tengah hujan. Okey. Korang hala ke atas skru dia. Lepas tu korang ikat nut. Nut tu nanti dia akan sangkut dekat casing lampu yang dekat belah dalam. Okey, dah lampu tu akan rapat macam ni. Dia tak akan berlaga lagi lah. Langgar jalan tak rata ke, lubang ke, dia akan okey. Okey. Masalah yang ketiga. Seat guys. Seat ni keras. Biasa, kebiasaan, bukan kebiasaan, memang aku rasa Honda RS semua seat dia keras.
Okey, korang pergi dekat kedai mana-mana yang buat cushion kereta, modified cushion kereta, biasa dia orang boleh buat. Seat ni korang suruh dia tanggalkan lapik ni. Lapik asal ni boleh guna balik. Tengok pada keadaan span yang korang nak tambah. Okey, lepas tu span depan ni korang buang separuh, suruh kedai buang separuh dan tambah span baru di atas ni. Span yang lembut, boleh tambah. Kalau dekat tempat aku ni memang ada tempat buat. Biasa memang ramailah geng-geng Honda RS buat dekat sini. Lepas tu lapik ni, dia punya sarung ni original ni boleh pakai balik. Tapi kalau korang dah terlampau lebih tambah dia punya span, nanti terpaksa tukar lapik yang lain lah. Sebab dia dah pendek sangat nak tempat stapler ni kan. Okey, masalah keempat, monoshock keras. Betul tak? Monoshock dia original memang keras. Langgar jalan tak rata. Rasa lain macam. Okey, itu senang je. Korang pakailah suspension monoshock macam aku. Korang cari monoshock yang ada adjust macam ni. Ni adjust dia. Tu. Yang monoshock aku pakai ni dia boleh soft hard, dia boleh lembut keras. Lepas tu dia ada adjust spring dekat dalam tu, bawah tu. Dia bagi adjust damper dia. Kalau korang pakai ni, tak payah pakai barang ori. Korang pakai ni lah. Pakai ni bagi aku memang okey. Aku pakai pun dah lama ni. Monoshock brand Ohlin. Pakai ni memang okey, terbaik. Okey, masalah yang kelima.